Le Quang Liem sukses mengalahkan Syakriar Mamediarov pada game ketiga hari pertama Rapid St. Louis Grand Chess Tour melalui kemenangan mudah 23 langkah. Kemenangan ini membuat dia menempati peringkat 5 mengumpulkan 3 poin. Puncak klasemen masih ditempati Fabiano Caruana dan Dominguez Perez yang masing-masing memiliki 5 poin, diikuti Nakamura dan Wesley So yang tertinggal 1 poin. Game keempat hingga keenam akan berlangsung besok pada pukul 4 subuh. Langsung saja kita melihat bagaimana Le Quang Diem menundukkan Mamediarov dengan menggunakan buah hitam. Mamediarov sebagai putih membuka E4, dibalas E5 dan kuda C3, Vienna game. Kuda F6, lalu D4, dan pertukaran pion menyerang kuda. Menteri makan pion, diikuti kuda C6. Mengusir menteri ke D3. Le Quang Liem mengembangkan gajah gelap dan Mamediarov melakukan hal yang sama, bersiap untuk rokade. Le Quang Liem rokade dan Mamediarov menunda rokade. Dia mendorong F3 memperkuat pion sentral, D5 dan rokade, kemudian D4 mengusir kuda. Di langkah ke-9, kesalahan terjadi setelah kuda diletakkan di petak B1. Dari sini Le Quang Liem mulai menyerang. Pertama-tama, dia menaruh gajah di E6, mengincar pion A. Setelah A3, menteri E7 memberikan tekanan terhadap pion A. Gajah G5 dan H6 mengusir gajah ke H4, diikuti kuda E5. Serangan terhadap menteri, menteri D2 dan kuda G6 mengusir gajah ke petak G3, benteng D8, lalu gajah D3 dan gajah B6 membuka jalan bagi ekspansi pion C, H4, C5. Setelah H5 menyerang kuda, pion ke C4 berbalik menyerang gajah. Pion makan kuda, pion makan gajah, dan lalu menteri makan pion dibalas dengan benteng C8, memberikan tekanan terhadap raja. Di langkah ke-20, blunder terjadi. Mamediarov melangkah E5. Blunder ini langsung dibalas gajah ke C4, sebuah serangan terhadap menteri. Kalau pion makan kuda mengancam menteri, gajah akan makan menteri. Dan jika menteri diambil, benteng makan pion, skakmat. Oleh karenanya, menteri D2 dan gajah B3, ancaman serangan Royal Fork. Pion makan kuda mengancam menteri, tetapi ini merupakan kesalahan fatal. Le Quang Liem membalas dengan langkah brilian, menteri E3, melakukan royal pin dan mengancam skakmat dengan benteng. Sampai di sini Mamediarov sudah kalah, tapi dia masih mencoba menggelepar dengan pion makan pion skak. Setelah raja makan pion, Mamediarov menyerah sebab skakmat tidak akan terhindarkan. Misalkan saja menteri makan menteri, benteng makan pion, skakmat. Dan kalau ancaman skakmat ditutup menggunakan kuda, pion akan makan kuda, menyerang menteri. Menteri makan menteri, gajah akan makan menteri, skak. Raja B1 dan benteng makan benteng, skakmat.